Oke, ketemu lagi dengan Mang Acir Channel. Kali ini kita main ke Gans Mobilindo yang ada di kawasan Imam Bonjol Tangerang. Kita akan update stok terbaru mobil-mobil second berkualitas di sini ya. Nggak cuma berkualitas tapi harganya di bawah pasaran. Buat harga-harga pedagang, sengaja buat teman-teman Mang Acir di rumah ya. Kali ini kita ditemani langsung dengan marketingnya, siapa? Tidak asing lagi ya. Dengan Bang Rian. Halo. Halo Bang Rian. Mantap. Bang, gua sekarang di Gans, Bang. Iya nih, kebetulan Hans Motor Group ini cabangnya ada di mana-mana dan sekarang merangkap di daerah Belaraja nih, sedang pembangunan. Ya. Jadi buat teman-teman jangan khawatir, cabang Hans Motor tuh mau melebar seluruh Indonesia pokoknya. Mantapan. Kayak Indomaret sama Alfa tiap gangannya kayaknya. Benar banget. Jadi kalau yang ini di mana ya alamatnya, Bang? Nah, itu, Bang. Di sini ya, di Gans Mobilindo ini alamatnya di Jalan Imam Bonjol nomor 11 Karawaci Tangerang. Ya. Nah, untuk patokannya apa nih, Bang? Alamatnya, Bang. Jadi enggak bingung nih. Nah, patokannya di Jalan Imam Bonjol nomor 11 Karawaci Tangerang. Patokannya lewatin BCA, kantor BCA Imam Bonjol. Lewat dikit ya. Lewat sedikit. Kalau biar enggak bingung, kamu simpan nomornya, kamu minta Sherlock ya. Betul. Wih, nah kalau di sini update-nya ada berapa unit nih stoknya? Nah, kurang lebih sekitar 16-an. 16 unit. Murah semua dong. Yang pasti angsuran di 1 jutaan. 1 jutaan. 1 jutaan. Bisa ditawar dong sini. Bisa dong. Bisa dong. Bisa dong. Kalau enggak bisa tawar, pulang saya. Oke, kita lanjut nih. Boleh? Oke, nah teman-teman seperti biasa nih, buat kamu-kamu yang baru aja nemenin video ini dan baru aja gabung, yuk kita sedekah subscribe dulu ya, karena sedekah itu ibadah ya, dapat pahala. Jangan cuma nonton, kamu harus subscribe biar informasi dalam videonya dapat, pahalanya juga dapat. Oke, kita lanjut dari mana dulu. Nah, untuk mobil pertama nih, ada mobil apa ini? Ada BRV nih, kebetulan baru dapat banget nih BRV-nya nih. Baru dapat banget, tahun berapa baru ini? Tahun 2015 ya. 2015. Kalau untuk harga belum ada ya? Belum ada karena baru masuk. Baru diparkirin ya. Baru diparkirin. Ini masih panas nih mesinnya nih. Itu kan belum ada. Kita ke mobil selanjutnya ada. Oke. Nah, untuk mobil selanjutnya nih ada mobil apa ini? Ada Honda City DSI 2007. 2007. Iya. Untuk kondisinya gimana? Untuk transmisinya matic nih. Kondisi? Kondisi di zaman dijamin tokcer lah pokoknya. Jamin tokcer. Tinggal gas aja ya. Tinggal gas pokoknya. Untuk pajak hidup enggak? Untuk pajak hidup. Pajak hidup per tahun berapa nih? Nah, pajaknya paling sekitaran di bawah 2 jutaan lah. Di bawah 2 jutaan, oke siap. Kalau untuk harganya berapa? Untuk harga nih paling murah dah sejagat raya, 95 juta. Oh, 95 juta murah, apaan segitu? Udah paling murah ini seluruh Indonesia. Masih bisa kurang kali. Mau nego berapa? Mau nego berapa? Berapa ya? 20 juta gak dikasih ya? Aduh, boleh DP-nya. DP 20 juta. DP 20 juta. Bisa kali dikurangin kalau buat teman-teman Mang Acir di rumah nih. 93 bungkus dah. 93. Ah, masih mahal kayaknya. Kurangin lagi lah. 92. Waduh. Masih mahal. Dah, 90 net. 90. 90 juta. Beneran ini? 90 juta. Masih kali bisa kurang lagi. Kalau mau kurang-kurang cek unit dulu. Oke, siap. Oke. Okay. Selanjutnya. Nah, kita ada Xenia R Deluxe tahun 2012. Nah, untuk transmisinya manual. Untuk body ini masih ngentring. Eksterior juga bersih. Interior apalagi bebas rokok. Iya kan? Bebas rokok. Iya. Oh, di Hans Mobilindo mobilnya keren-keren. Oh, iya. Mobilnya siap pakai dah, siap gas. Siap gas, ya. Untuk pajak gimana? Nah, untuk pajak dijamin nih hidup nih bulan. Jamin hidup. Iya. Kalau Xenia berapa pajaknya setahun? Untuk Xenia di bawah 3 juta. Di bawah 3 juta ya. Iya. Oke, kalau untuk harga gimana? Nah, kalau harga saya malas lah kalau mahal-mahal lah. Untuk harga udah paling murah. Pokoknya di Gans Mobilindo tuh harganya paling-paling murah. Paling murah. Sejagat YouTube ya. Sejagat YouTube. Ya. Dan bisa ditawar juga kalau sini ya. Bisa ditawar. Ini Mang Acir nawarnya sedapatnya aja ya, sisanya ntar buat teman-teman di rumah. Yang penting tawar sendiri ya. Lupa nawarnya.
Jangan kesurupan nawarnya. Iya. Oke, nih untuk harga paling murah nih udah di 110 juta aja. 110. Iya. Apa enggak kemahalan segitu, Xenia? Tahun segitu. 2012 nih udah paling murah 110. Bisa kali turunin lagi. Ini istimewa nih, tangan pertama dari baru. Iya sih istimewa barangnya, tapi harganya belum masuk istimewanya. Udah untuk harga cash 106 lah. Aduh. Bungkus lah, bungkus. Kurangin lagi lah. Aduh, test drive dulu deh. Kurangin lagi. Test drive dulu. Kurangin lah, kurangin dulu baru test drive. Udah, saya kasih harga 15 juta aja. 15 juta? Iya, harga DP ya. Udah senang-senang saya mau ngambil 2, tapi DP-nya. Harga 15 juta, angsurannya di 2,9. Oke, berapa lama itu? Selama 47 bulan. Oke, siap. Langsung ke mobil selanjutnya. Baru datang juga nih. Baru datang. Mobil apa ini? Ini kita ada Kia Rio tahun 2000. Warnanya kayak hijau botol ya? Iya, hijau botol. Kia Rio. Oke. Kalau untuk kondisi gimana? Untuk kondisi ya bisa dilihat nih teman-teman nih. Bodinya masih. Kalau dari sini sih kinclong banget tuh. Dari kamera kayak agak kurang lihat kayaknya. Iya kan? Bodinya masih ngentrik. Gak ada lecet-lecet ya? Gak ada lecet-lecet. Interior juga masih bersih, eksteriornya juga rapi, kaki-kaki empuk, untuk transmisinya matic. Maticnya aman gak nih? Oh, dijamin lah. Sekali starter, jeng gak nih? Bus, langsung ngebut pokoknya. Langsung ngebut. Ya, bicara. Pajak gimana pajak? Untuk pajak masih di bawah 1,5. Di bawah 1,5? Iya, di bawah 1,5 juta. Harganya paling-paling murah. Pokoknya. Hidup dari pajaknya? Pajak hidup, iya. Oke, untuk harganya nih, kayaknya murah banget nih, kayaknya. Untuk harga 50 aja. Ah, 50? Iya, udah paling murah. Turunin lagi kali lah, jangan segitulah. Buat teman mengacir di rumah nih, jangan mahal-mahal, biar bisa jadi langganan, ya enggak? Beda 5 juta dari showroom lain juga enak kan, jadi langganan. Dan 48 juta bungkus dah. 48 juta? Bungkus dah. Kurangin lagi lah. Aduh, buat teman-teman Bang Acir channel aja nih ya. Ya. 45 bungkus. Beneran? Iya. Beneran. 45 juta bungkus. Oh, ini cash only ya? Cash only aja. Jadi nggak bisa di kredit ya? Nggak bisa di kredit. Tapi kalau mau leasing sendiri nggak apa-apa? Boleh, siap. Ya. Kalau untuk pengiriman luar daerah gimana? Bisa, telepon aja ke nomor handphone saya yang ada di atas deskripsi ini. Iya, di atas video ada ya. Mobil apa nih? Kayaknya merah merona nih. Oh iya, ini merah-merah. Janda muda kayaknya. Anjir. Merahnya merah menantang nih kayaknya. Nah, kita ada Yaris S40 nih. Sorry. Kita ada Yaris STRD tahun 2012. Yaris Bapau ya. Yaris Bapau. Ya. Untuk kilometernya masih 100 ribuan. Ya. Untuk harga cash kondisinya gimana? Oh, iya. Untuk kondisi ya, boleh dilihat nih teman-teman nih, bodinya masih ngentring, kincuang ya. Iya, eksterior nih masih rapi nih. Masih ya. Rapi banget interior. Nah, untuk interior juga bersih nih teman-teman nih. Ini manual apa matic sih? Nah, untuk transmisinya ini matic. Matic. Kalau untuk pajak? Untuk pajak panjang dijamin. Alamat Tangerang Kabupaten. Tangerang Kabupaten. Iya, untuk pajak di bawah 3 jutaan. Di bawah 3 juta. Betul. Masih rendah ya. Kalau untuk harga, nah, saya nggak mau yang mahal-mahal lah, pulang saya kalau mahal. Buat teman-teman Bang Acir, pokoknya udah paling murah dah. Bener harga nih. Harga murah. Bener nih. Kita kasih harga murah, pokoknya bungkus. Asik. Nah, untuk harganya nih, berapa nih? Jangan kasih mahal lah. Oh, udah paling murah ini, warna idaman soalnya. Warna idaman? Idaman nih, banyak yang nyari nih. Apalagi janda-janda pirang nih, nyarinya beginian nih. Warnanya warna idaman, mobilnya mobil idaman juga ya. Iya, betul. Berapa nih harganya? Nah, harganya udah kasih murah lah, 135 juta aja. Oh, apaan segitu? Masih mahal segitu mah. Paling murah di sejagat YouTube pokoknya udah paling murah nih. Kurangin lagi yang banyak lah, jangan segitu. Minimal kurang 30 juta gitu ya. 133 dah, bungkus dah. Masih mahal. Udah paling murah coba. Udah paling murah. Udah paling kurangin murah. Lah dikit lah. Dah, 132 dah. Aduh, kurangin lagi lah. Net nih ya, 131 plus HP Android dah.
Plus HP? Iya, 131 plus HP Android. Beneran? Beneran. HP-nya bisa yang kamera selfie? Bo, pokoknya bisa dipencet-pencet gini ya. Beneran segitu? Iya, 131 plus HP Android. Mantap dong. Nah, mantap lah, di gas mobil itu tuh banyak keuntungannya. Beli mobil, dapat handphone. Gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya kita ada Grand Livina X-Gear nih, teman-teman nih. X-Gear? Iya. Oke, tahun berapa? 2013, untuk transmisinya Matic. Untuk kilometernya yang pasti masih di bawah 100 ribuan, teman-teman. Masih rendah ya? Iya. Untuk kondisi gimana? Untuk kondisinya boleh dilihat deh nih ya. Untuk eksteriornya masih sangat-sangat kinclong, kaki-kaki juga empuk. Nah, untuk alamatnya Tangerang Kabupaten. Untuk Tangerang Kota. Tangerang Kota. Ya. Kalau untuk metiknya aman kan nih? Kejeduk-kejeduk enggak? Oh, ini anti dugem berarti. Anti dugem ya. Ada baik-baik berarti ya. Iya, ada baik-baik. Yang lurus-lurus aja dah kita jualan. Untuk harganya gimana? Nah, untuk harga case-nya nih paling-paling murah nih, teman-teman nih. 115 juta bungkus. Kurangin lagi lah. Jangan segitu. Kira-kira teman-teman mau nego berapa nih? Kurangin lah. Buat Mang Acir nih, buat Mang Acir, buat teman-temannya Mang Acir nih. 113 dah. Jangan sampai kapok main kemari, kurangin lagi apaan segitu, masih mahal. 113 juta udah paling murah sejagat YouTube, teman-teman. Masih mahal. Oh, udah paling murah. Enggak lah, malas lah. Masih mahal lah. Udah. Langsung aja tutup poin 110 bungkus. Dapat gratis apa nih? Yang ini cek unit aja dulu. Cek unit. Iya. Wow. Ini pajak hidup enggak tadi? Untuk pajak dijamin hidup. Nah, untuk angsurannya DP 19 juta, angsuran 2,9, teman-teman nih. Ya. Oke, siap. Mobil selanjutnya. Untuk selanjutnya. Nah, mobil selanjutnya kita ada Serena HWS tahun 2008, teman-teman. 2008. Betul. Untuk kondisinya gimana? Untuk kondisi ya boleh dilihat di Gas Mobil Indo, mobilnya kinclong-kinclong, udah pakai skincare nih. Wih. Ya. Skincare-nya merek apa nih? Merek Kit ya? Pokoknya merek skincare-nya udah bukan kalengan gini ya nih, kalengannya segini. Oh, gitu. Ya. Pakai tong ya. Kalau kondisi luar dalam gimana nih? Boleh dicek nih. Untuk interiornya sangat-sangat bersih nih, teman-teman nih. Bersih ya. Bener. Kalau untuk pajak gimana? Untuk pajak di bawah 3 juta untuk Serena HWS-nya, teman-teman nih. Tapi hidup. Dijamin hidup. Oke, siap. Nah, untuk harganya nih gimana nih? Nah, untuk harganya kita kasih paling murah nih sejagat YouTube, teman-teman. Paling murahnya segimana? Entar mahal lah yang lain. 93 juta udah paling murah. Masih mahal segitu. Kurangin lagi lah, kalau bisa kurang banyak ya. 92 dah, 92. Nanggung, masa kurang sejuta doang. 90 udah, aduh, 90 udah. Kurangin lagi lah, jangan segitu. Waduh, teman-teman Mang Acir ini banyak yang sultan ini. Justru sultan gak pakai nawar. Oh, gak pakai nawar ya. Buat yang non langsung bungkus semuanya. Buat teman-teman Mang Acir yang gaji UMR nih. Oh, oke, saya kasih harga paling murah nih sejagat YouTube nih, tapi ada syaratnya nih Bang Acir. Wih, syarat apa tuh? Jangan lupa sedekah subscribe. Ya, yeah, beneran? Beneran. Jadi dikurangin berapa nih kalau subscribe? 89 juta aja udah paling murah. 89, tapi syaratnya harus subscribe dulu. Betul. Channel Bang Acir Channel. Wih, mantap. Paket kreditnya? Untuk paket kreditnya, DP-nya murah banget nih, teman-teman nih. DP 15 juta aja. Angsuran di 2,6. Selama berapa kali? Selama 47 bulan. Oke, siap. Nah, ini kayaknya mobil murah nih. Nah, si biru menyala nih. Si biru menyala nih. Iya, birunya cinta. Ada mobil apa ini? Iya, ini Xenia LI 2007, teman-teman. 2007? Iya. Kalau di paus ini kondisinya gimana? Oh, boleh dilihat Dani, walaupun mobilnya tua, kondisinya juga masih sama sangat terawat. Interior juga masih bersih, eksterior juga masih ya, boleh dilihat lah. Ya, bocor-bocor, kan? Rembes-rembes ya. Rembes-rembes. Lecet-lecet, wih, bener, iya, nggak ada yang lecet-lecet ya. Untuk kaki-kaki juga masih aman nih,
Masih empuk teman-teman nih. Ini manual apa matic? Nah, untuk transmisinya manual teman-teman. Manual. Oke, iya. Kalau untuk pajak hidup. Untuk pajak yang pasti hidup teman-teman. Pasti hidup ya. Benar. Untuk harga? Untuk harga udah paling murah banget, saya kasih harga 80 juta aja. Oh, mobil tahun segini 80 juta. Kurangin lagi lah, damage banyak. Murah, Bang Acir, udah paling murah sekali nih. Ini teman-teman yang di rumah nih, kalian ini kan mau langsung beli kan, kasihlah murah lagi, jangan segitu. Ya udah deh, kita kasih harga net 78 juta, pokoknya udah paling murah. Kurang lagi lah, jangan segitu, masa cuma berapa juta doang. Masya Allah. 87 juta udah guys, bungkus soalnya. Bungkus, tapi jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe. Ya, syarat itu doang ya. Kalau nggak subscribe, nggak dikasih kurangin ya harganya ya. Iya, jangan scroll doang ya. Iya. Lupa subscribe. Pokoknya kamu kalau mau beli di sini, kalau belum subscribe, nggak bakal dikasih harga segitu ya. Betul. Iya, dikasih harga 120 ini. Kalau paket kreditnya gimana? Masih ada kah? Nah, untuk paket kredit nih, walaupun tua, ini masih bisa kredit nih. Masih bisa? Masih. Wih, bisa dahsyat nih, cuma di sini bisa nih. Untuk DP-nya di DP 20 juta aja teman-teman. 20 juta DP, karena 20 mobil tahun tua ya. Iya. DP harus tinggi ya. Harus menyesuaikan ya. DP-nya. Kalau untuk simulasi kreditnya, paket untuk kredit di bawah 2 juta. Di bawah 2 juta. Iya. Berapa lama? 1,9 aja. 1,9. Iya. 1 tahun. 1 tahun. Hah? 3 tahun. Kira 1 tahun. Ya punya. Punya mobil harga 1,9, iya. Gak kepanasan dan gak kehujanan. Iya, ya kan? Seharga bungkus. Seharga cicilan motor ya. Iya. Bisa iya, banyak. Mobil selanjutnya. Nah, kita ada Etios Falco. Untuk tahunnya tahun berapa ini? Untuk tahunnya 2013, teman-teman. Kondisinya gimana? Nah, boleh dilihat nih, kondisinya mulus, pokoknya masih mulus ya. Putihnya putih gimana gitu iya. Ya. Putih menyala ya. Putih-putih mutiara lah pokoknya. Putih-putih melati Alibaba kali. untuk eksterior masih kentring nih, teman-teman. Masih kentring ya. Ya, untuk luar dalam masih oke ya. Iya, betul. Kalau mesin gimana? Untuk mesin dijamin kering. Pokoknya siap gaskan lah pokoknya. Manual apa matic? Untuk transmisi kalau Etios ya pastinya manual. Manual, oke. Okay. Kalau pajak masih hidup ya? Untuk pajak masih hidup. Oke, okay. Harga nih, jangan kasih mahal lah, males saya. Paling murah nih 195 juta aja. Apaan segitu? Masih mahal. Boleh dicek dah di toko sebelah. Iya, ntar saya ke toko sebelah dulu ya. Mau saya cek langsung nih. Di toko sebelah harganya pasti lebih dari itu tuh. Oh iya. Tapi di sini masih bisa kok dong dikurangin. Ya, yang penting tadi jangan lupa sedekah subscribe. Ya. Jadi berapa nih dikurangin nih? Langsung tutup poin aja dah. Udah 93 juta gimana? 93 juta. Iya. Tapi syaratnya harus subscribe dulu. Iya. Oke, siap. 93 juta plus TV Android. TV Android. Iya. Khusus yang ini doang. Iya, khusus yang ini doang. Oke, siap. Paket kreditnya? Nah, untuk paket kreditnya DP-nya udah murah banget nih ya. 10 juta nih DP-nya nih. 10 juta. 10 juta. Angsuran 2,7, teman-teman. Berapa lama tuh? Yang pasti 47 bulan. Wih, udah harganya bisa dikurangin, DP-nya minim, dapat TV ya. Betul. TV Android. Betul. Gila benar. Coba di sini bisa ya? Iya, cuma di sini. Lain juga bisa ya? Benar. Wih, mantap. Mobil selanjutnya. Oke, mobil selanjutnya ada mobil apa ini? Ada Nissan X-Trail. Tahun berapa? Di 2005, teman-teman. 2005? Iya. Kondisinya gimana? Untuk transmisinya matic. Kondisi mah boleh dilihat dong. Kentring pokoknya ya. Mobil gagah dan nyaman ya. Iya, mobil gagah dan nyaman. Cocok buat kondangan. Mesin gimana? Di mesin tinggal gas. Kaki-kaki? Kaki-kaki aman. Metik jedak-jeduk enggak? Buat anti dugem-dugem. Mobil anaknya Pak Haji ya. Iya, anti dugem dan jedak-jeduk enggak ada ya. Pajak gimana? Untuk pajak hidup. Hidup. Iya. Nah, kalau mobil tahun segini nih masih bisa kredit enggak? Ya bisa dong. Bisa. Untuk harga cashnya berapa nih? Untuk harga cashnya udah kasih murah dah, 83 juta aja. 83? Iya. Masih bisa kalau dikurangin?
berapa ya? Enaknya berapa nih kira-kira nih? Enaknya sih 20. DP-nya dah boleh. Untuk harganya saya kasih 80 juta. Masih bisa kali kurang lagi. Masa cuma 3 juta doang kurangnya? 80 juta udah kasih HP Android tuh. Beneran? Beneran. Dapat HP? Dapat HP. Sama TV kali? Kagak, HP doang. Iya dong. Tapi harga 80 juta ya. 80 juta. Oke, siap. Untuk paket kreditnya? Nah, untuk paket kreditnya DP 15 juta, angsuran 2,7. Berapa lama itu? Selama 47 bulan. Oke, siap. Mobil selanjutnya. Kalau untuk proses leasingnya berapa lama ya? Tergantung datanya baik ya. Tergantung datanya bagus. Kalau datanya bagus, 4 hari udah bisa ambil mobil. Oke, langsung ya diambil ya. Iya. Oke, mobil apa nih? Kayaknya, wih. Merona-rona nih warnanya ini nih. Ini kayak, oh, gak usah beli emas di toko. Ini udah ada yang emas-emas nih, gede nih emasnya. Udah ada emas-emas ya. Mobil apa ini? Ini Nissan Mars, teman-teman. Tahun berapa? Tahun 2012. 2012, iya. Oke. Kalau untuk kondisinya gimana? Untuk kondisinya, bolehlah dilihat lah. Mobil bersih, tapi mulus, ya kan? Janda pirang mah kalah pokoknya. Kalah janda pirang ya. Si Zafir ya, si janda pirang. Tahu aja bapak ini. Kalau untuk transmisi matic atau manual? Dijamin nih, untuk transmisinya matic. Matic. Iya. Untuk pajak gimana? Untuk pajak hidup. Pajak hidup. Kalengnya juga masih panjang. Kaleng panjang. Nama Tangerang Kabu, Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Oke, kalau untuk harga? Untuk harga murah nih ya. Ah, murah-murah lu kasih mahal. Males gua lah. 90 dah. Apa 90? Mana ada harga segitu. Toko sebelah iya 90. Nah, 85 dah, 85. Nah, kurangin lagi lah. Udah deh kasih net nih buat teman-teman Bang Acir aja nih ya. 82 bungkus. Beneran? Iya. Dapat HP atau TV enggak? Agak. Agak ini ya. Ini dapat mobil aja sama STNK-nya. BPKB enggak? BPKB di leasing. Untuk paket kreditnya gimana? Untuk paket kreditnya DP 10 juta aja teman-teman nih. 10 juta? Iya. Paket kreditnya apa simulasinya? Simulasinya ada angsuran 2,5 selama 47 bulan. Wih. Murah kan? Masih murah. Gas mobil Indo tuh udah paling murah mobilnya. Iya, siap. Warna merah merona. Iya. Nih kita merah ada bagaikan asmaramu. Iya, kita ada Calya G Matic 2019. Untuk kondisi gimana? Wah, boleh dilihat lah, lihat sendiri. Masih kincuang, bisa ngaca. Luar dalam gimana? Luar dalam yang pasti bersih, bebas asap rokok, kaki-kaki juga empuk. Mesin ya. Dibolong nggak nih mesin? Oh, mesin kering pokoknya. Mesin kering. Iya, kagak pernah bekas banjir, kagak pernah bekas tabrak. Wih, mantap. Iya. Untuk harga gimana? Untuk harga, harganya kita kasih paling murah nih buat temen-temen sahabat-sahabatnya Bang Acir dah. Wih. Kita kasih 140 dah. Ah, segitu mah harga toko sebelah. Di sini mah lebih murah lah. Oh, 140 udah paling murah loh itu. 2019 kapan ya, lagi? Ya kurangin lagi lah. Segitu mah harga toko sebelah. Nah, kita kasih harga 137. 137. Nah, 137 dah. Lagi dah, kurangin lagi dah dikit lagi. Ya udah kasih dikit deh buat teman-teman Acir. Jangan lupa subscribe ya. Ya. 136. 136. Bungkus ya. Ya. Bungkus tuh. Bungkus. Dapat HP kali. Kagak. Kagak yang ini. Kagak. Ini modalnya udah kegedean. Ya. Kalau pajak hidup kan nih? Pajak hidup dong. Pajak hidup ya. Iya, pelatnya Tangerang Kabupaten ya. Kabupaten. Oke. Iya. Kalau untuk simulasi kreditnya? Untuk simulasi kreditnya DP 15 juta aja teman-teman nih. 15. Simulasinya kita angsurannya di 3,850 kali 47 bulan. 47 kali. Sudah free satu kali angsuran berarti ya. Iya. Oke, yang mana lagi nih? Yang belakang nah, Brio. Belakangnya kita ada Honda Brio RS tahun 2018. Gak apa-apa itu endorse. Endorse. Brio okay. Tahun 2018. Iya, Honda Brio RS tahun 2018. Matic manual. Nah, untuk transmisi matic nih, teman-teman nih. Iya. Kalau untuk pajaknya? Untuk pajak hidup lah yang jelas. Pajak hidup. Bulan 12
Alamatnya di Tangerang Kota. Tangerang Kota ya. Iya. Untuk kilometernya masih 50 ribuan, teman-teman. Masih 50 ribu. Wih, masih rendah ribuan banget ya. Kalau KM lah pokoknya ya. Kalau untuk harga nih. Kemarin saya buka harga di 165. Sekarang karena bulan ini lagi ada promo nih di Gas Mobil Indo, 150 aja. 150. 150 udah enggak usah pakai nawar toh. Ah itu mah harga toko sebelah kali itu mah. 150 plus HP Android pokoknya. HP sama TV kali. Ya udah TV dah, HP-nya jangan. Gimana? TV sama HP kali. Ya udah HP dah, TV-nya jangan gimana? TV sama HP. Pokoknya 150 dapat HP Android ya teman-teman ya. HP? Iya. Tambahin kali dispenser lah. Jangan. Ya. Emang kagak ada air di rumahnya? Kagak ada di rumah dispenser nih. Udah tak, ada kasih harga 15 juta aja nih untuk DP. 15 juta? Wah DP, kirain 15 juta harga cash. Harganya 15 juta, angsurannya 4,9 selama 47 bulan. Wah. Mau 5 tahun juga boleh. Oh 5 tahun, iya, boleh. Orangin okay. Aja 500 ribu. Siap. Gitu. Tadi bener ya, tambahin dispenser ya. Buat teman-teman mengacir nih, ada yang di kos-kosannya nggak punya dispenser. Iya. Beli mobil kagak kebeli dispenser. Iya, makanya minta bonusan. Nah, untuk teman-teman nih yang mau usaha nih, kita ada Grand Max tipe D, transmisinya manual. Ini untuk kilometernya juga masih 100 ribuan, untuk kaki-kaki masih empuk. Untuk eksterior juga masih rapi, masih mulus. Interiornya juga masih bersih. Ya, bolehlah dicek-cek langsung ke showroom GM Gans Mobil Indo. Ya. Boleh langsung dicek ke Gans Mobil Indo. Kondisi oke. Okay. Terus nah, ini AC enggak? Okay. Iya dong, AC PS ya. Iya, untuk alamatnya okay. Di Tangerang Kabupaten. Tangerang Kabupaten. Iya. Siap. Untuk pajak bulan 9, untuk kalengnya tahun 2025. Hidup ya pajak ya? Iya, untuk pajak masih hidup, palingnya juga masih lumayan panjang lah. Ini manual apa metik? Untuk transmisinya manual. Manual, oke. Okay. Kalau untuk harga? Nah, untuk harga saya kasih paling murah deh buat temen-temennya Bang Acir nih. Ah, paling murah toko sebelah, toko sini enggak? Ini udah paling murah nih. Murahin lagi lah. 85 dah. 85? Ah, itu mah. Toko sebelah itu mah. Toko sini mah. Masih kemahalan. Udah paling murah 85 juta temen-temen. Kurangin lagi lah buat temen-temen nih. Ya udah deh, saya ngalah deh. 83 dah. 83. Bonusnya apa? 83. Kulkas kayaknya ya. Kulkas. Iya. Dua pintu. Tapi 83 juta ya. Kagak kena gol lagi nih. Bener nih. Iya. Yeah. 83 dapat kulkas. Dapat kulkas. Dispenser enggak? Tapi kalau enggak mau dapat kulkas atau dispenser atau TV, boleh nego lagi dah. Nego lagi. Boleh. Boleh nego tapi enggak dapat apa-apa. Iya. Yeah. Kalau harga segitu dapat kulkas. Iya. Yeah. Tambahin dah handphone ya. Porong aja semua. Bener nih tambah HP ya. Ih, jangan dah, udah kasih udah dikasih promo bagus noh pokoknya. Tambahin dispenser deh ya. Kalau enggak Magicom ya. Ditambahin ban serep dah. Kalau Magicom deh, Magicom ya. Tambahin ban serep pokoknya. 83 ada per kulkas sama Magicom ya. Ane kasih harga 10 juta aja dah. Ah, itu mah DP. Ya, 10 juta nih, kasih harga 10 juta. Udah, tambahin kulkas sama Magicom ya. Tadi kan yang situ kan dispenser, ini Magicom ya. Jangan. Yang itu ntar mangkok ini, mangkok yang jago ini tuh. Jangan. Udah, pokoknya 83 dapat kulkas 2 pintu. Yeah. 2 pintu. Bener. Yeah. Untuk ini paket kreditnya? Untuk paket kreditnya DP 10 juta. Angsuran 2,5. 2,5. Berapa iya, lama? 47 bulan. Wih, mantap. Nah, itu untuk harga cash ya yang dapat kulkas untuk kredit dan enggak dapat apa-apa. Enggak dapat apa-apa. Iya, dapat asuransi dan asuransi mesin dan transmisi selama 1 tahun. Jadi hadiahnya nih khusus yang cash. Khusus yang cash. Kredit enggak dapat. Iya. Oh, ya. Berarti dari yang tadi itu sama. Semua. Iya, betul. Jadi khusus cash dapat hadiah, dapat hadiah. Kredit enggak? Iya. Tuh ya, maaf ya teman-teman ya. Saya udah semampu mungkin ya buat negonya ya. Untuk mobil selanjutnya. Nah, selanjutnya kita ada Luxio X 2009, teman-teman nih. 2009. Iya, AC
Full AC. Ya, full steering juga. Untuk kondisi ya boleh dilihat deh. Nih, mobilnya sangat-sangat. Ini tangan pertama dari baru nih, teman-teman nih. Iya. Kalau untuk kursi paling belakang dia ngadep ke depan apa samping-sampingan? Ngadep ke depan dong. Kalau yang ini tadi samping-sampingan ya? Iya. Wih, cocok banget buat ini ya, usaha terjebak dalam sekolah ya. Atau mau jangan jualan kopi nih, boleh nih. Wih, boleh. Nah, kalau jualan kopi nih ya, harus hadiahnya yang bener nih, harus ada HP-nya, dapet termos. Harus ada dispensernya, harus ada kulkasnya, ya enggak? Dapat termos dong. Termos air panas. Berapa biji? Dua biji sosin dah. Plus gayung ya. Buat nuangin. Yang buat pedagang kopi nih. Khusus pedagang kopi bonus gayung kali sama termos ya. Khusus pedagang kopi nih ya. Dapat termos nih ya. Termos air panas 2 biji dah kita kasih. Nah, untuk harga dah. Pajak tadi gimana pajak? Untuk pajak panjang. Ya, oke, siap. 2024 untuk kalengnya 2025. Oke, kalau untuk harga nih, untuk alamat Jakarta, nah harganya kita kasih paling murah aja deh nih ya, sesuai dengan bulan kemarin kita kasih harga di 115 juta aja. 115. Masih iya, kemahalan segitu, kurangin lagi lah. Kan ini kan buat mobil baru usaha nih, ya enggak? Biar beli mobilnya murah, untungnya bisa gede dia cuannya ntar. Buat modal lagi. Kalau jenter kan mau buka warung kopi kan buat modal. Ada 113 dah, bungkus dah. Lagi dah kurangin, 105 lah ya. Aduh jangan, 110 dah, bungkus dah. 110 bonus siapa nih? Kagak dapat bonus. Termos tadi jadi. Ya boleh dah, termos udah. Tapi khusus tukang kopi ya. Khusus tukang kopi. Ya siap. Kalau anak sekolah, jemput anak sekolah khusus apa nih? Dapatnya apa? Dapat ban serap. Ya. Paket kreditnya. Nah, untuk paket kreditnya DP 15 juta angsuran 2,9 selama 47 bulan. Wih, mantap. Mobil selanjutnya. Nah, mobil selanjutnya ada mobil apa nih? Nah, mobil selanjutnya kita ada mobil tua-tua keladi nih, teman-teman nih. Mobil LGX tahun 2000, transmisinya Matic. Oh, jarang-jarang nih mobil Matic nih, LGX nih. Ini diesel apa bensin? Bensin, Matic ya. Matic. Jarang-jarang ya, langka ya. Iya, untuk kaleng masih ngentring, eksterior pokoknya boleh dilihat, masih bersih. Benar-benar mulus ya teman-teman ya. Kaleng masih panjang ya. Iya, kaleng masih panjang. Matic juga anti jedak-jeduk lah. Enggak jedak-jeduk. Mesin juga enggak rembes-rembes. Mesin enggak rembes-rembes, untuk interior juga masih bersih. Full ori ya. Wih, mantap. Pajak hidup. Ya, untuk harga nih kasih murah, jangan kasih mahal. Aduh. Jangan lu kasih harga tetangga sebelah. Untuk harga nih udah kasih paling murah dah 72 juta aja. Apaan segitu masih mahal? Ya, di toko sebelah masih 75 nih harganya. Toko nih. Sebelah sini kan harus lebih murah biar belinya di sini. Oke dah, 70 bungkus dah. 70 bungkus. Masih mahal. Mau nego-nego boleh cek unit dulu dah. Tapi udah hadiah kali mobil gini mah. Ini mobilnya udah tua soalnya. Dapat apa kayak gitu? Bonus. Dapat apa ya? Dapat stiker dah. Stiker Guns mobil. Tapi kipas angin kali yang gantung. Ini udah AC-nya udah dingin. Udah dingin. Iya. Buat di rumah. AC-nya udah dingin. Kan numpang kontrak masih bisa dibantu kan. Nah. Ini case only aja. Oh, case only yang ini. Iya. Kalau case only ya, seenggaknya bisa buat masak nasi dulu sama Magicom lah gitu. Jangan. Karena mobilnya udah tua nih. Udah. Case only ya. Berapa tadi? 70 juta aja. 70 juta, enggak bisa kurang lagi. Boleh nego-nego di showroom lah sambil nego di showroom. Lah. Sambil ngopi ya. Iya. Sambil ngopi makan nasi Padang ya. Benar. Wih, mantap. Mobil apa nih? Nah, ini juga ada merah merona nih, teman-teman nih. Soluna XLI manual 2003. 2003. Iya. Kondisi boleh dilihat, kondisinya masih sangat-sangat mulus. Mulus. Iya. Luar dalam. Untuk kondisi mesin? Mesin kering. Mesin kering. Iya. Yang lain-lain? Yang lain pokoknya siap gas lah, pokoknya. Siap gas. Cash only atau masih bisa kredit? Cash only aja. Berapa nih harganya? Harganya 52. Apa 52? Harga toko sebelah. Udah paling murah. Kurangin lagi lah. Tempat lain jadi bawah segitu banyak. Ya kan lihat kondisi dong. Iya, nggak apa-apa lah. Kurangin lagi sama temen. Udah 49 dah, udah. Dapat bonus apa nih?
Bonus apa? Dapat bonus ban serep lah yang pasti. Ya, ban serep. Ya. Gak bisa kurang lagi segitu. Boleh cek unit aja langsung. Cek unit ya. Ya. Pokoknya nego sendiri ya. Boleh. Dari Mang Acir cuma bisa nego segitu aja ya. Iya. Oke, berarti cash only, enggak ada paket kredit. Kagak ada paket. Oke, kredit. Mobil terakhir nih ya. Ini udah mobil terakhir nih. Oke, siap. Kalau gitu kita ke depan lagi. Nah, untuk video kali ini sudah selesai. Jadi teman-teman kalau misalnya masih bingung nih terkait hadiahnya dapatnya apa, screenshot aja videonya, kirim ke abangnya ya. Bang, nih, saya mobil-mobil ini, hadiahnya tolong disiapin gitu ya. Yang tadi dapat termos ya. Khusus buat tukang kopi ya. Khusus tukang kopi ya. Jadi teman-teman, ya sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Dadah.